Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri ngaji, santri channel santri ngaji dimanapun berada, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, shadaqatu syai'un 'azimun. Qala ha thalathan. Rasulullah dawuh, Rasulullah ngendika, Rasulullah bersabda, sedekah itu sesuatu yang amat-amat besar, syai'un 'azimun. Beliau mengatakannya sampai 3 kali. Sedekah sangat dianggap penting karena dapat menyelamatkan dari neraka jahanam. Sekali lagi, sedekah sangat dianggap penting karena dapat menyelamatkan dari neraka jahanam. Artinya kalau demikian, bisa jadi sedekah itu lebih utama daripada apapun, bahkan lebih utama daripada haji sunnah ya, kalau lihat demikian. Menurut Imam Abu Hanifah, sedekah memang lebih utama daripada haji sunnah. Itu juga keterangan yang diambil dari Imam Al-Munawi, dari Imam Al-Ubadi Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa sedekah itu lebih utama daripada haji sunnah. Sumber atau keterangannya bisa dilihat dalam kitab Tanqihul Qaul. Itulah teman-temanku sekelumit tentang bahwa ternyata sedekah itu lebih utama daripada haji sunnah. Haji sunnah itu berarti haji yang setelah haji pertama. Kewajiban haji seumur hidup hanya sekali. Oleh karenanya teman-teman, sedikit banyak kita kalau ada kelebihan rezeki, kita memberikan sedekah sedikit juga enggak masalah. Kalau tidak punya ya sedekah pada istri, itu juga kita niatkan sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.